Betul ya. Ya memang setiap tahun di lingkungan kepolisian itu ada pemilihan polisi teladan. Biasanya berkaitan dengan peringatan 1 Juli, ini agak terlambat. Nah ada kriterianya, di samping memang diajukan oleh setiap kepala satuan masing-masing termasuk Polres-Polres, siapa yang mereka akan ajukan jadi polisi teladan bagi yang lain. Nah, kira-kira gitu prosesnya, kemudian dilakukan tim dari Biro SDM, kemudian Propam, dan juga dari intelijen kami. Bahkan prosesnya itu pengecekan kepada di mana dia tempat tinggalnya. Dicek bagaimana sikap perilakunya, keseharian dan lain sebagainya. Itulah proses pemilihan polisi teladan. Dan alhamdulillah ada tiga, dan saya berharap ini tidak hanya sekedar mendapat penghargaan letter propos kertas itu, tetapi seluruh juga bisa nanti untuk dia melanjutkan karir, misalnya sekolah, kemudian mereka brigadir, nanti ada kesempatan sekolah inspektur polisi.